konsep awalnya bagaimana menyikapi ujian dalam kehidupan. Itu dulu. Nanti baru ke detil, apakah seperti Nabi Ayub atau Zakaria, itu kan pertanyaannya. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah sampaikan gini. Walanabluwannakum bisyai. Di situ pakai la sebagai taukid. Lalu pakai nunnya ta'zim. Tadi kita bahas waktu subuh. Demi keagunganku, aku membuat hukum dalam kehidupan. Setiap hambaku yang ingin sukses, dia mesti mengeksplor kemampuannya meraih kesuksesan itu dengan melewati tahapan-tahapan kehidupan. Itu yang kita sebut ujian. Sebab kalau tidak diuji, tidak mungkin kita bisa meraih apa yang kita harapkan. Anak-anak mau jalan kan latihan dulu. Mau bicara latihan dulu. Anak sekolah lulus latihan dulu. Itu hukum kehidupan. Dengan berlatih itu semua potensi di diri kita hidup. Itulah adilnya Allah. Kalau nggak dibegitukan, ini nggak kuat nih. Kaki nggak kuat jalan. Tangan nggak berfungsi. Otak nggak berfungsi. Dibuat sistem kehidupan kita itu berjalan. Lewat apa? Ujian. Jadi sebetulnya ujian-ujian yang kita hadapi itu, satu, secara fitrah Allah siapkan untuk memperkuat diri kita dan sistem bagian tubuh kita. Satu itu. Yang kedua, ujian hidup itu sebetulnya mengantarkan kepada setiap harapan dan kesuksesan yang ingin kita raih. Jadi kalau kita berdoa nih, Allah kasih hukum gini. Ya Allah, saya pengen lulus ke kampus A. Bagaimana jalan ke sana? Nah, itu sistemnya ada ujian khusus tuh. Ini yang dipelajari. Kamu tingkatkan belajarnya begini, ya, spend waktunya seperti ini, atur waktunya begini, yang dipelajari begini, mekanismenya diberikan instrumennya kepada kita. Otaknya dikasih, jalannya dikasih, pikirannya dikasih, hidup semua itu. Jadi kalau cuma pengen lulus tapi nggak ikut sistem ini, nggak akan masuk. Sorry ya? Nanti sama semuanya. Yang pengen pintar ada jalannya, yang pengen kerja ada, yang pengen sukses ada, dibuat sistem seperti itu sehingga sibgoh kehidupan dunia kita untuk tatanan kehidupan ini semua hidup. Ya, ide muncul, pembangunan muncul, kreativitas muncul. Maka Allah sampaikan, walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, yang ingin mengharapkan sukses, ingin berhasil, pasti akan melampaui dan melewati ujian-ujian dalam kehidupan. Contohnya apa? Kegelisahan. Jua, rasa lapar. Bisa diartikan aset yang berkurang. Ya, naik turun dalam kehidupan. Kemudian naqsi minal amwal, yang tadinya naik, matang, turun. Ya, itu diuji, itu supaya apa? Ada dua tuh. Ya, satu, supaya kemampuan potensi kita itu hidup lagi. Kalau nggak gitu, nggak keluar ide-ide kita itu. Nggak keluar kemampuan kita. Makanya uniknya perusahaan-perusahaan hebat kadang-kadang bikin study, bikin masalah. Coba cari perusahaan besar itu. Kadang-kadang bikin masalah. Bikin masalah dulu, nyelesain sendiri. Supaya apa? Muncul ide baru. Nah, Allah sudah bikin fitrah dalam hidup. Diciptakan itu supaya semua potensi kita keluar. Yang kedua, sebetulnya jawaban dari doa kita, gak ada satupun ujian kecuali sesuai dengan permintaan kita. Itu adilnya Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah gak mungkin nguji kecuali sesuai kemampuan yang jadi kebutuhan kita. Apa butuhnya, apa pengennya, sesuai sifat ujiannya. Jadi kalau Anda sekarang mengalami masalah, sebetulnya masalah itu disiapkan oleh Allah untuk mewujudkan doa-doa kita. Harapannya pengen apa, ini ujiannya. Dan kita mampu melakukan itu. Ya, makanya tadi di surat Al-Insyirah waktu subuh kita bahas itu harus optimis. Begitu diuji, yakin saya bisa. Karena nggak mungkin Allah titipkan kalau tidak mampu menjalaninya. Jadi jangan pernah kita mencela satu persoalan hidup yang diujikan. Karena sesungguhnya ujian itu hasil dari permintaan kita sendiri. Saya pengen nikah ya Allah, tentukan tanggal sekian. Dikirim, ya, lewatin ini nih. Ya, nah ujian yang diberikan kepada Razik itu tidak akan diberikan kepada Fauzi. Gak akan sama ujiannya. Yang satu pengen lulus ujian kampus, pengen cepat wisuda. Yang satu pengen wisuda anak orang. Ya kan? Nah, itu ujiannya beda. Gak akan sama. Masalahnya pun beda. Jadi ketika melewati masalah itu, sebetulnya ingin mengabulkan doa yang diminta. Nah, jadi jangan pernah menyalahkan masalah. Gara-gara ini nih saya begini. Tidak, nanti hikmahnya datang belakangan. Nah, ilmu hikmah itu mahal. Hikmah itu tingkat ilmu tertinggi. Kalau belum paham, yakini dulu. Lewatin dulu, baru nanti hikmah datang belakangan. Nah, sekarang baru kita masuk, Mas. Sebelum ke Nabi Zakaria dan Nabi Ayub tadi, bagaimana menyelesaikannya? Ya, Allah kasih contoh dulu, nanti kamu kegelisahan pasti ada. Ya, lapar itu ada, gitu kan? Kemudian ujian berkurang harta, kadang naik, kadang turun ada gitu.
Dikurangin dulu nih supaya kreativitas muncul, nanti diakumulasikan lagi. Ya kalau nggak begitu nggak akan kreatif. Wal anfu sakit, capek, lelah. Ada tetangga, kerabat meninggal, keluarga dan sebagainya. Supaya belajar dari kebaikan dia. Ya, selalu ada hikmah. Nah ujungnya apa? Ada watsamarat. Nah ini kurang tepat menurut saya diartikan di terjemahan. Watsamarat diartikan dan bebuahan. Kalau begitu sifat keadilan Allah kurang sempurna, na'udzubillah. Karena yang diuji tukang buah saja. Tukang sayur enggak, tukang boneka enggak gitu kan. Nah samarat di situ pakai ilmu balaghah bacanya. Pakai kinayah. Kalau kita nanam sesuatu kan yang pengen buahnya. Tapi kan tanam dari benih, tumbuh, dirawat. Begitu besoknya mau panen, mangga, malam-malam diambil orang. Anda ikut tender, sudah memenuhi kualifikasi, begitu mau dihasilkan, diserobot orang. Ada ya? Wabashiris sabirin. Nah, konsep umumnya Allah sampaikan. Berbahagialah orang yang sabar. Itu konsep umum. Jadi kalau sedang menerima persoalan, dihadapi, terima dulu dengan sabar. Sabar itu apa? Bukan diam. Teruskan. Ya? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau dia ditimpa dengan apa yang dia inginkan itu, nah itu musibah tuh. Ya, musibah. Saya pengen pesantren dikasih sama Allah, ini musibah. Jadi musibah itu enggak harus selalu buruk, tidak. Baik. Anda pun datang ke sini bagi saya musibah. Ya, sebaliknya saya ada di sini musibah bagi Anda. Jadi sesuatu yang dialami musibah itu. Kalau mengalami apapun, dia langsung punya keyakinan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, yang ditipkan Allah kok, pasti Allah ngasih solusi juga. Semua milik Allah, apa yang gak mungkin bagi Allah. Nah itu, cuman kesalahannya orang sekarang itu dilekatkan dengan kematian saja. Semua punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya kita juga punya Allah. Gini? Pekerjaan kita punya Allah. Masalah Allah yang kasih untuk mewujudkan kita, solusinya punya Allah. Maka yang dibangun oleh Allah pertama kali kesadaran paripurna kita. Kalau sedang diuji, ingat kepada yang uji. Apa tujuannya diuji? Belajar dulu fikihnya. Supaya siap dengan itu. Nah sekarang banyak orang ingin meraih hasil tanpa melewati ujian. Gitu. Coba yang mau nikah ini. Kan? Pengen nikahnya aja tapi belum belajar fikih nikah. Padahal Quran lengkap itu. Sebelum menikah pelajari tugas suami ini. Tugas istri ini, nanti akan ada masalah antara istri dengan suami, masalahnya begini, begini, begini. Nanti akan ada masalah antara menantu dengan mertua, masalahnya begini, begini, begini. Kalau kamu nanti mengalami itu, solusinya begini, begini, begini. Sekarang jarang dipelajari. Pengennya cepat nikah aja. Tanggal tentukan, ini tentukan. Pelajaran belum ada. Dulu orang tua kita, kenapa ketawa? Dulu orang tua kita itu, begitu kemudian mengkhitbah, dipacari, dikasih daun pacar yang perempuan. Lalu diajari rumah tangga 40 hari. Yang laki-laki belajar untuk memaksimalkan nafkah. Nah, dalam masa menunggu itu disebut pacaran. Belajar fikihnya begini, ininya begini. Makanya dulu tuh banyak sekali pernikahan-pernikahan yang abadi dan langgeng. Kenapa? Karena fikihnya dipakai. Sama babnya kerja, tapi tidak belajar tentang fikih kerja. Tantangan gimana? Menghadapi orang iseng gimana? Kalau makin naik, oh ini akan terjadi. Orang nggak suka, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, menghambatnya begini. Nanti cara menyelesaikannya begini. Ibadah ritualnya begini, secara intelektual pemetaannya begini, di lapangannya akan begini. Itu ada semua. Dan hebatnya adanya di Quran. Nah. Makanya orang-orang yang kembali kepada Allah, dipuji oleh Allah, ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmat. Orang-orang yang memetakkan mitigasi persoalan dan menerima optimis dia selesaikan, dipuji oleh Allah dibandingkan orang yang berkeluh kesah. Jadi sabar itu bukan diam. Sabar itu mengkontemplasikan, terima. Karena nggak diterima pun jadi masalah kita juga. Dan yang pengen itu kita juga. Terima dulu. Nanti setelah itu terhubung dengan Allah, sholat. Karena itu sholat disandingkan dengan sabar untuk menyelesaikan masalah. Ada di mana? Al-Baqarah 45. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau engkau punya masalah, terima dulu. Bukan cuma engkau, yang lain juga punya masalah. Kan engkau juga yang minta. Nanti bawa solusinya lewat sholat. Minta sama Allah petunjuk. Kalau belum yakin di soal imannya, Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Katanya engkau yakin dengan saya. Engkau yakin percaya kepada saya. Saya kasih kok enggak yakin juga. Di mana imanmu kata Allah? Nah, setelah itu dikasih rincian jenis persoalannya. Ini orang-orang dulu yang punya masalah. Kamu pernah sakit? Aku ujikan kepada Ayub. Kamu pernah punya persoalan di rumah tangga tentang keturunan? Aku ujikan di Zakaria. Muncullah pertanyaan Anda tadi, apakah harus seperti Nabi Ayub atau seperti Nabi Zakaria?
Balik ditanyakan sifat masalahnya apa? Karena Allah turunkan kisah-kisah itu untuk memberikan detail kepada Nabi Muhammad. Kalau sakit muringan Muhammad SAW. Lagi kerja sakit diuji nih. Capek, batuk, pilek, apa. Nih Nabi Ibrahim pernah begitu. Kalau lagi berangkat dakwah, capek, lelah. Bukan cuma kamu yang lelah Muhammad. Ibrahim dulu lelah juga. Turunlah Quran surah misalnya ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sedang tugas, pegal-pegal dikit, pasti Allah sembuhkan. Sambil dipegang. Kalau lagi dakwah, suara hilang. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sambil dipegang. Kalau sakit, pasti disembuhkan. Yang nugaskan Allah, yang ngasih jalan Allah, yang nguji Allah, pasti yang ngasih solusi Allah. Pernah nggak begitu? Ya. Capek nih, oh gak jamaah gak jadi. Capek nih, kajian batal. Capek nih, baru mendung dikit padahal belum tentu hujan. Yang dipasang malah status. Jakarta macet ya. Berangkat enggak, padahal belum tentu ketika dia jalan itu macet. Nah ini satu mas. Nah kalau sakitnya demikian parah sampai diuji dengan yang luar biasa, Allah kirimkan kisah. Wa ayyuba idna da rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamar rahimin. Ayyub itu satu kaya. Kedua sukses. Ketiga soleh. Ideal sekali. Kaya, istri cantik, anak 12. Aset banyak. Asetnya banyak. Kebun, termasuk paling kaya. Soleh. Berbaginya. Nabi lagi. Setan mengajukan permintaan kepada Allah untuk menguji Ayub ini, menggoda Ayub dengan tiga sifatnya sekaligus. Menghilangkan kekayaannya, menghilangkan keturunannya, menghambat kesolehannya. Tapi diizinkan oleh Allah untuk memberikan satu hikmah dan petunjuk kepada umat di masa depan kalau diuji dengan yang seperti ini, zikirnya begini. Pertama, minta kepada Allah supaya semua aset kekayaannya habis dalam sehari. Maka dalam sehari ternaknya mati semua, kebunnya kebakar semua habis. Dalam sehari. Setan melakukan itu, menduga Ayub akan putus asa, mengeluh kepada Allah. Yang terjadi justru ibadahnya naik 2 kali lipat. Nggak komen tentang aset itu. Alhamdulillah kau yang titipkan, kau yang ambil, selesai. Itu. Sehingga jadi rumus. Ya, jadi rumus tuh. Ini rumus Ayub tuh begini. Contoh nih ya. Ini sendal nih, sendal di depan nih. Itu titipan dari Allah bukan? Kalau titipan yang punya siapa? Allah. Nitip nih, kalau nitip diklaim sama yang dititipi, benar enggak? Tidak kan? Ya kan? Kalau yang dititipi berarti kan akan mengembalikan kan? Nah, kalau dikembalikan dalam keadaan rusak, senang enggak yang nitipkan? Tidak. Saya nitipkan untuk dipakai pada yang baik, dipakai untuk nyuri, senang enggak? Tidak, begitu dititipkan dan berhasil mengolah itu, diambil sama yang menitipkan, alhamdulillah, ya Allah engkau titipkan kebun, aku sudah pakai sesuai dengan apa yang engkau perintahkan. Aku rawat, aku tanam, aku bagi, aku share, aku sedekah. Sekarang kau ambil lagi, alhamdulillah, sukses saya menjaga titipan. Dan Allah mengatakan, kalau sukses aku ganti lebih di akhirat. Jadi milik kamu, lebih indah lagi. Jadi Nabi Ayub itu melihat sesuatu itu titipan Allah saja. Kalau hilang, alhamdulillah cari dulu. Kalau enggak ketemu, alhamdulillah tugas selesai. Titipan selesai. Yang penting hisabnya ringan. Itu Ayub. Malah nambah soleh. Ya. Nah, bisa gak itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min, orang beriman tuh sempurna mengagumkan perkaranya. Kalau dapat kesuksesan dia bersyukur, jadi gak berlebihan. Allah juga yang titipkan kok. Kalau diuji dengan persoalan dia bersabar. Yang punya Allah juga kok. Gitu. Jadi sama aja antara ada dengan tiada, sama aja. Dinikmati aja. Nah, dalam menjalani itu butuh penyesuaian. Disitulah ada pahala. Ya. Kalau nggak ada ujian, nggak ada pahala. Nggak ada pahala. Nggak tahu caranya kita berdoa, berkeluh kesah, minta, dan sebagainya. Jadi saya kembali kepada awal ketika Anda bertanya tentang sikap Nabi Ayub, konsep secara konseptual dari Al-Quran yang pertama kali adalah satu. Jika dihadapkan pada ujian kekayaan, ini yang harus dilakukan. Kalau jatuh pun begini caranya. Kalau sedang maju di atas bersyukur, jangan terlalu angkuh, jangan sombong, dan sebagainya. Kata kapan-kapan Allah bisa ambil, itu loh hikmahnya. Kalau diambil pun jangan banyak disesali. Toh yang punya bukan kita kok. Ya. Belajar sama tukang parkir. Datang mobil, beda-beda biasa aja. Ya. Nggak ada tukang parkir begitu Alphard pergi langsung marah. Katanya, woi ngapain diambil? Nggak ada, biasa aja. Gitu. Nggak ada bangga sampai selfie dengan mobil orang gitu, biasa aja. Dapat titipan, begitu waktunya diambil, pulang selesai.
Itu problemnya kadang-kadang. Nah, ngajinya nggak sampai ke situ. Fikih syukurnya banyak, fikih sabarnya nggak dipelajari. Itu satu. Yang kedua, begitu naik meningkat, ya Allah minta anaknya meninggal dalam sehari semua. Diuji meninggal semua sehari, Pak. 12-12 sih. Dikira akan down. Ternyata naik 2 kali lipat. Berarti udah 4 kali lipat dari sebelumnya. Tinggal yang terakhir, ya Allah kok masih naik nih. Bikin sakit, ya Allah. Minta, saya minta, ngajukan yang terakhir sakit. Yang sakitnya tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya, nggak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Ya. Istrinya datang mengatakan, Pak, kenapa nggak memohon pada Allah sembuh? Ditanya balik, kita itu senang, sehat, syukur berapa lama? Dijawab kurang lebih 20 tahun. Ada riwayat mengatakan 70 tahun. Sekarang diuji dengan hilang ini, ujian sabar dan saya sakit berapa lama? Ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada riwayat mengatakan ya, sekian belas tahun. Kata Ayub begini, nanti aja kalau ujian sabarnya sudah sama dengan ujian syukur, baru saya minta sama Allah. Malu dikasih 20 tahun senang, kaya, baik, kan? Tapi baru dikasih 15 tahun, 7 tahun dalam riwayat sebagian mengatakan, baru dikasih segini kita sudah mengeluh. Entar aja kalau sabarnya sudah sama dengan syukur sehingga seimbang. Tapi ketika sakitnya sudah mengganggu beliau untuk melaksanakan rutinitas ibadahnya. Tadinya masih bisa bangun, sekarang sakitnya sudah enggak bisa menahan berdirinya. Salatnya sudah susah dan sebagainya. Baru Ayub minta kepada Allah. Dibukalah dengan fathah, bukan dengan dhammah. Kita tahu yang ngaji nahu, setiap kalimat dalam bahasa Arab digunakan dhammah di awalnya, namanya mubtada. Tapi khusus ayat ini pakai fathah. Wa ayyuba, bukan wa ayyubu. Fathah itu membuka sesuatu sebagai inspirasi. Wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayub sebagai inspirasi untukmu. Kalau engkau mengalami persoalan yang sama, lakukan seperti Ayub menjalaninya. Idnada rabbahu anni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayub bermohon kepada Allah kesembuhan untuk ibadahnya, bukan sekedar sembuhnya. Anda sakit berobat ke dokter, pengen sembuh atau pengen dekat sama Allah? Beda tuh. Ya, saya sakit nih, diberi sakit oleh Allah nih, minta sembuh. Semua orang minta sembuh yang sakit. Tapi jarang ada yang minta sembuh untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Ya Allah, saya pengen sehat supaya tahajud. Ya Allah, saya pengen sehat supaya pengen baca Al-Quran. Tarik ke situ. Nah, ketika ditarik ke aspek ibadah, apa yang terjadi? Ya. Dan kalimatnya indah. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah, aku pengen meningkatkan ibadah kepadamu, tapi penyakit ini menghambat, sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau dengan yang paling sayang tidak mengabulkan, kepada siapa lagi aku mesti minta? Itu pakai fa, subuh tadi kita belajar. Fastajabna, enggak pakai jeda, langsung dijawab. Fastajabna lahu. Kami langsung jawab. Pakai syaf nama bihi min dur. Yang hilang-hilang, yang terasa sakit, habis semua, diselesaikan. Yang paling menarik, wa atainahu wa ahlahu mithlahum ma'ahu. Kami balikkan lagi keluarga yang tadinya hilang. Tadi kan 12 anak itu meninggal dalam sehari kan? Tiba-tiba begitu sembuh, berhubungan lagi dengan istrinya, istrinya hamil lagi, begitu hamil kembar-kembar 12 kali hamil, jadi 24. Yang tadinya 12 meninggal, sekarang lahir baru anak 24. Tuh, zik, 24 tuh. Ya. Setelah itu apa? Karena Ayub ini dikenal dermawan, bagus, suka berbagi, maka orang viral, Ayub sudah sembuh, datanglah nengok. Datang itu bawa sesuatu. Ada yang datang bawa hasil kebun, datang mau nyerahkan, kaya lagi 2 kali lipat dari sebelumnya lagi. Dan ditutup dengan kalimat ujungnya, wa dzikra lil abidin. Kami tidak khususkan ini untuk Ayub, tapi bagi setiap hamba kamu yang punya persoalan serupa, lakukan zikirnya Ayub. Ujiannya apa? Sakit. Ujian harta. Sedang turun, omset dan sebagainya. Ya kan? Atau dengan hal tadi yang disebutkan, maka zikir Ayub bacakan. Apa zikirnya? Ya? Anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Itu. Jelas ya? Oke. Zakaria berbeda. Zakaria ujiannya di rumah tangga. Istri divonis, tidak mungkin punya keturunan. Wa mro'ati akhir. Istriku divonis, maaf, menopus dan mandul. Secara medis gak mungkin. Maka apa yang dilakukan? Membangun pendekatan kepada Allah. Sholat. Ya. Tapi kalimatnya indah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri untuk memperjuangkan risalah dakwah ini. Aku pengen ada penerus. Aku pengen punya keturunan. Itu bukan sekedar punya anak, ya Allah. Supaya ada legasi dakwahku yang diteruskan oleh anak-anakku. Gak berhenti memperbaiki masyarakat itu. Ya itu. Kunci.
Kalau cuma pengen punya keturunan, yang lain minta banyak. Tarik ke unsur ibadah. Tarik. Engkau yang paling sayang padaku ya Allah, aku tidak putus berdoa kepadamu, dari mulai aku kuat sampai fisikku letih, sampai rambutku memutih. Ada orang minta di depan 5 menit tuh. Ustadz, Pak Masuri, tolong memasuri. 5 menit, dikasih gak? Belum tentu. Tapi 24 jam di depan, tangannya begini, Pak Masuri, gitu, tolong 24 jam, dikasih gak? Keterlaluan kalau gak ngasih. Ya kan? Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Ini ada hamba minta begini, ya Allah, dari mulai rambutku menghitam sampai memutih, fisikku kuat sampai letih, aku tetap yakin bahwa Engkau akan mengabulkan doaku. Aku tidak minta banyak, ya Allah. Aku minta keturunan supaya bisa meneruskan dakwah bagi orang-orang untuk bisa menyembah-Mu. Langsung jawabannya sama dengan yang tadi Ayub, fastajabna. Gitu. Tapi diisi, isiannya apa? Yusari'una fil khairat, diisi dengan dharma bakti, kebaikan. Ya, inilah salah satu yang sanadnya ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, jadi kalau pengen cepat doa dijawab, salah satunya bukan sekedar doa, sertakan dengan kebaikan, bisa dengan infak kalau ada harta. Ya. Bisa dengan ibadah tenaga, salat tambah, baca Quran tambah, supaya Allah mempercepat pengabulan doa. Nah, itulah wasilah. Ada konsepnya di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang beriman, kalau punya hajat, punya keinginan, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dan jadikan takwa itu sebagai wasilah. Bentuknya apa? Takwa dengan tenaga, amal solehnya, sholat. Kan nggak bayar sholat. Kan? Takwa dengan harta, infak, sodakah. Cari anak yatim, cari penghafal Quran, ya, cari janda-janda dan sebagainya misalnya. Yang memang ada tanggungan yang bisa kita bantu. Itu jadikan wasilah untuk minta. Cuma mintanya jangan tarik ke dunia, pantai. Tarik ke akhirat. Minta sama Allah, tarik. Gitu. Saya pengen punya ini ya Allah, supaya saya bisa beramal soleh. Nah itu. Jelas ya? Nah jadi sekarang tinggal pilih mas. Nanti indahnya di Quran itu semuanya ada contoh. Nabi Ibrahim ada persoalannya. Nabi Nuh ada persoalan. Semua Nabi yang ada di Quran itu semuanya ada hikmahnya. Dan akumulasinya ada pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka kesimpulan Quran cuma satu untuk Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sana. Tinggal diurut. Jadi kalau kita sedang punya masalah apa, gampangnya gini. Nabi pernah mengalami itu di mana, kapan, petunjuknya apa. Ikuti, selesai seketika.